Tersangka korupsi dana hibah pembelian saham Perdana Bank Jatim tahun 2012, Lanyala Mataliti diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Keterlambatan turunnya surat pencekalan dari Kejaksaan Agung menjadikan alasan sang ketua umum PSSI itu dapat meninggalkan Indonesia. Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Kemenkumham Heru Santoso membenarkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sekaligus tersangka korupsi dana hibah pembelian saham Perdana Bank Jatim, Lanyala Mataliti, telah melarikan diri ke luar negeri. Lanyala pergi pada tanggal 17 Maret 2016 menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA818 yang terbang ke Malaysia. Sementara Kejaksaan Agung baru mengeluarkan surat permohonan pencekalan sehari setelah Lanyala pergi ke luar negeri, yakni tanggal 18 Maret 2016. Menurut Heru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 91 tentang keimigrasian, Kejaksaan Agung merupakan salah satu lembaga yang bisa mengeluarkan surat pencegahan seseorang untuk ke luar negeri. Surat pencekalan untuk Lanyala sendiri berlaku mulai tanggal 18 Maret 2016 hingga 6 bulan ke depan. Pihak imigrasi mengaku sudah mengetahui lokasi Lanyala, namun penindakannya menunggu dari pihak penyidik. Terbuka untuk melakukan koordinasi apabila ada dibutuhkan dari pihak penyidik. Kami juga tidak menutup, kami juga prepare, kami juga sudah berinisiatif secara intern kami untuk mencari tahu keberadaan beliau, keberadaan yang bersangkutan di mana. Oh. Gitu. Tapi keberadaan hanya pihak penyidik yang boleh berwenang untuk mengetahui itu. Lanyala Mataliti yang juga sebagai ketua umum PSSI ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2016 terkait kasus korupsi dana hibah pembelian saham perdana pada Bank Jatim tahun 2012. Kejaksaan menduga Lanyala menggunakan dana hibah Kadin Jatim sebesar 5,3 miliar rupiah untuk pembelian saham perdana Bank Jatim. Dari pembelian ini, Lanyala diduga mendapatkan keuntungan sebesar 1,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan.